jadi hatib, jadi hatib. Nah, apabila ada Qur'annya, ada hadisnya, bujur-bujur membaca Qur'annya, menulis di buku khutbahnya, bujur-bujur, gana-gana tulisannya, Qur'annya, barisnya pulang dibaca pulang, mungkin ya kasim kecil-kecil juga, besar-besar juga. Ini Qur'annya dan hadisnya nih. Ya kalau lamun hadisnya luput membaca, Qur'annya luput, maka mungkin dicagur kan yang lain kada wani nagur. Kenapa? Tungkat di tangannya. Kalau menagur kita. Mun di barabe, jangankan orang yang salah membaca hadis Qur'an, khutbah aja telah panjang pada ayat sumbah yang jumaatnya, khutbahnya panjang pada ayatnya. Siapa? Ayah. Ayah itu orang yang alim tuha, ayah Masin Tuhji Ahmad. Berdiri sini, ambil tongkat, bulik. Bulik tuh bang sini. Kenapa jadi bulik dia? Rasulullah ada ketujuh di sini. Rasulullah itu panjang sumbahyang daripada retna. Pabilanya panjang retna, terus sebenarnya Rasulullah ketujuh. Pabilanya Rasulullah yang ketujuh itu makruh, kenapa tapi sebenarnya ketujuh. Enggak bulik. Kadang kalian menanya ayah itu tepajam matanya, baluman lagi terguling, datang Rasulullah. Aku hanya lah hari ini dapat izin mengesahkan perasin sudah mati lawas. Tahulah. Murid Rasul Amin, sanat silsilah ayah, mengambil Rasul Amin, sama lo nako, sama. Jadi jisim kita bedang sana. Ulang alim Tuhan, ya Ahmad, nyemat negara alim tua ujah gua seman tinja aja amat itu lah iya jadi minta aja iya napa kata cuma iya minta aja gua seman kan la yarifu jawhar tidak jawhari